Salam satu Malaysia. Okey, hari ini sebenarnya ini adalah kuliah ketiga ya. Itu salah ya, kuliah kedua, kuliah ketiga dah sebenarnya. Etika ekonomi dan etika politik. Ya, kita akan terus kepada dua topik yang terakhir, iaitu etika dalam aspek ekonomi dan juga aspek politik. Jadi objektif kepada dua tajuk ini ialah untuk memahami isu etika dalam bidang ekonomi dan politik. Dan setelah kita memahami apakah isu dan etika yang ada dalam ekonomi dan politik, seterusnya kita akan kenal pasti prinsip etika yang utama dalam ekonomi dan politik. Dan seterusnya kita akan dapat menerangkan hak dan obligasi etika dalam bidang ekonomi dan politik. Dan yang terakhir, kita dapat merumuskan ya ataupun memahami etika yang mesti dipatuhi dalam kegiatan ekonomi dan politik. Okay, jadi ini adalah learning outcome yang kita harapkan terhasil daripada dua topik ini. Persoalannya, bolehkah ekonomi dan politik dilaksanakan dengan berkesan tanpa kesedaran etika? Bolehkah? Tak boleh ya. Okey, itu jawapannya, tak boleh. Soalan kedua, apakah peranan etika dalam mengawal perlakuan manusia ekonomi dan juga manusia politik? Apakah peranannya? Tak boleh jawab lagi lah kan sebab tak belajar lagi. Ha, ni baru nak belajar. Tapi ini adalah persoalan penting yang perlu ada dalam dalam minda kita supaya sepanjang kita mendalami topik ini, kita harapkan pelajar dapat menjawab dua persoalan penting ini. Okey. Ya, etika ekonomi. Ya, dalam ekonomi memang banyak isu etika. Dan kebanyakan masalah-masalah ekonomi timbul daripada persoalan moral ataupun etika yang tidak dipentingkan dalam sesuatu kegiatan ekonomi. Jadi isu dan etika dan moral dalam ekonomi sangat banyak ya. Kita boleh pinpointkan, kita boleh senaraikan ya pelbagai isu dan pelbagai permasalahan dalam etika yang berlaku dalam ekonomi. Antaranya yang paling utama ataupun paling dipentingkan oleh institusi ialah masalah rasuah, korupsi ya. Korupsi adalah satu masalah ataupun isu etika yang sangat kritikal kepada sesebuah jabatan ataupun sesebuah negara. Malah sebuah negara tidak dapat maju seandainya masalah rasuah menjadi amalan dalam pengamalan etika ekonomi dan juga politiknya. Okey, dua isu pokok yang utama dalam persoalan ekonomi ini ialah tentang hak dan obligasi. Apa maksud hak dan apa maksud obligasi? Ya. Hak bermaksud sesuatu yang sepatutnya diperolehi. Okey, kalau kita katakan hak sebagai seorang pelajar, apa yang patut diperoleh oleh seorang pelajar? Ilmu lagi? Kemudahan. Cukup tak USM memberi kemudahan? Alhamdulillah. Okey. Yang kedua, obligasi. Apa maksud obligasi? Maksudnya tanggungjawab ataupun tugas yang sepatutnya dilakukan. Jadi ketika membincangkan isu etika dalam ekonomi, dua persoalan ini sahaja yang sebenarnya berperanan ya, yang menentukan sesuatu etika itu bermoral ataupun tidak bermoral ya. Berlandaskan kepada dua prinsip ini iaitu hak dan tanggungjawab. Okey. Hak yang asas. Itu hak asas yang umum dan hak asas yang khusus. Ya, kita boleh pecahkan pula hak tadi kepada dua iaitu yang asas yang umum dan juga asas yang khusus. Kalau asas yang umum ialah hak memiliki harta, hak mendapat keadilan, keselamatan, kebenaran, kejujuran dan kebebasan. Itu hak yang bersifat umum. Kalau hak asas yang bersifat khusus ialah hak untuk dilindungi sebagai peserta ekonomi. Siapakah peserta ekonomi? Mereka yang bekerja. Mereka yang mengetuai sesuatu jabatan dikatakan majikan. Mereka yang terlibat dalam hak sebagai penjual, pengguna ya. Kita lihat isu-isu etika memang banyak dalam persoalan dan transaksi ekonomi yang berlaku antara penjual dan pengguna ya, banyak penipuan yang berlaku. Okey, yang kedua hak memilih.
Hak memilih ini adalah hak yang perlu ada dalam menentukan bidang pekerjaan. Ya, kita nak menentukan apakah bidang pekerjaan yang kita pilih, itu adalah satu hak. Barangan, kita nak pilih barangan mana, itu juga hak. Dan juga hak untuk dalam jualan. Yang seterusnya, hak mengumpul dan menguruskan harta. Okay. Ini adalah hak-hak yang bersifat khusus berbanding dengan hak yang bersifat umum yang dibincangkan dalam ekonomi. Contohnya, hak memiliki harta, keadilan, keselamatan, isu-isu yang lebih besar, ya, yang bersifat lebih umum. Okey, tadi hak, sekarang kita pergi kepada obligasi, iaitu tanggungjawab. Tanggungjawab ini kita boleh katakan kepada tiga aspek, iaitu tanggungjawab melindungi keselamatan peserta ekonomi, tanggungjawab menghormati kontrak dan perjanjian, dan tanggungjawab mengagih kekayaan. Okey, ini adalah etika ekonomi yang perlu ada dalam tiga aspek ekonomi tersebut. Okey. Jadi bila kita bincangkan tentang isu hak dan obligasi atau tanggungjawab ini, ia mestilah berjalan seiring. Maksudnya, persoalan hak dan tanggungjawab perlu didekati secara seimbang. Ya, kita tidak boleh mempersoalkan atau hanya mementingkan hak tanpa mempersoalkan apakah tanggungjawab kita dalam memegang peranan sebagai contohnya. Kalau kita sebagai pembeli, kita juga hak sebagai kita memperjuangkan hak sebagai pembeli, pengguna, tetapi kita tidak boleh mengenepikan tanggungjawab sebagai tanggungjawab yang perlu kita hormati terhadap penjual. Okey? Okey, itu yang dikatakan mesti berjalan seiring itu. Pendekatan berbeza mengikut sistem ekonomi yang dilaksanakan. Okey, dalam membincangkan tentang hak dan obligasi ini, kita boleh menggunakan pendekatan yang berbeza mengikut sistem ekonomi yang kita amalkan. Jadi setakat yang kita kaji, ya, sistem ekonomi yang diamalkan di dunia ini boleh dibahagikan kepada tiga bentuk, iaitu ekonomi bebas yang dijuarai oleh golongan kapitalis dan juga neokapitalis, yang diwar-warkan atau dipopularkan oleh Marxis sosialis, dan juga ekonomi bebas campur terkawal. Dia ada unsur bebas dan juga ada unsur terkawal yang dikatakan ekonomi Islam. Okey, kita ada tiga sistem ekonomi ini yang menggunakan pendekatan yang berbeza terhadap persoalan hak dan obligasi. Jadi kita lihat secara lebih terperinci dalam aspek ini. Okay. Kalau dalam sistem kapitalis, pendekatan yang digunakan dalam isu etika ialah apabila berdepan dengan pertandingan, maka kapitalis berpegang kepada kebebasan sepenuhnya. Pendekatan secara pertandingan bebas. Ya, mereka bebas bertanding, tidak kira individu atau kumpulan ataupun siapa pun bebas untuk bertanding ataupun terlibat dalam sistem ekonomi. Hak dan tanggungjawab ekonomi diperolehi secara bebas dalam membina dan mengekalkan ekonomi tanpa campur tangan kerajaan dalam semua peringkat. Inilah dikatakan hak dan obligasi yang diberikan dalam sistem kapitalis itu tanpa campur tangan kerajaan. Sebab itu dalam sistem kapitalis, swasta ataupun private sector memainkan peranan yang sangat penting menentukan kemakmuran dan kekayaan sesebuah negara. Ya. Okey, kekuatan persaingan ialah atas falsafah apa? Survival of the fittest. Ataupun dog eat dog. Apa maksudnya ni? Maksudnya, siapa yang kuat akan dapat survive. Tapi yang lemah akan menjadi korban. Sebab ia berasaskan pada sistem monopoli, iaitu prinsip memaksimalkan keuntungan dan kepentingan unit. Maknanya, sesiapa yang dapat mengaut keuntungan, kekayaan, maka mereka boleh menelan institusi ataupun peniaga-peniaga kecil. Ini kita lihat berlaku dalam ekonomi sekarang. Contohnya, syarikat mana telan syarikat mana? Sistem
sistem supermarket, sistem supermarket adalah yang diasaskan atas sistem kapitalis, telah melumpuhkan sistem runcit. Kita jarang lagi tengok kedai runcit, ya. Yang banyak yang terdapat adalah supermarket. Maksudnya supermarket itu dia menguasai, memonopoli semua barangan runcit, ya. Kalau runcit dah semakin berkurangan. Okey, syarikat besar menghapus saingan syarikat kecil dianggap tidak salah, ya, sebab di atas prinsip pendekatan pertandingan bebas. Jadi persoalan etika di sini ialah benarkah pendekatan ini dianggap sebagai satu yang bermoral? Saya serahkan pada kamu, ya, untuk menjawabnya, ya, sebab ini adalah bagaimana kamu mengaplikasikan teori-teori etika yang kamu belajar pada kuliah-kuliah terawal itu dalam kes-kes yang sebegini. Ya? Jadi, adakah ia boleh dipertahankan dari aspek etika ataupun moral? Kedua, kita lihat sistem sosialis pula. Okey, sistem sosialis dia menolak ekonomi bebas, ya. Dia memang bermusuh dengan kapitalis. Kalau kapitalis dia mementingkan kepada pertandingan bebas, individu, setiap individu berhak untuk mengaut keuntungan semaksimal mungkin, ya, tidak ada had. Tetapi dalam sosialis mereka menolak ekonomi bebas ini. Mereka mendakwa ekonomi bebas menyebabkan apa? Kekayaan dikuasai oleh orang perseorangan dan golongan tertentu sahaja, sedangkan golongan lain tidak dapat menikmati kekayaan ataupun sumber ekonomi negara. Okay. Berlakunya jurang perbezaan ekonomi. Ya, of course, bila ada golongan yang terlebih kaya, maka akan adalah golongan yang terlebih miskin. Jurangnya menjadi besar. Ya. Jadi agihan kekayaan dikatakan tidak adil. Prinsip semua kegiatan ekonomi dipusatkan dan diserahkan kepada kerajaan. Ya. Individu tidak ada hak untuk mengawal sumber ekonomi, tetapi hak ataupun ekonomi itu diberikan kepada kerajaan untuk mengagihkannya kepada rakyat. Okay. Pengurusan dan pengawasan menjadi hak dan tanggungjawab kerajaan sepenuhnya. Prinsip mementingkan kepentingan masyarakat mengatasi kepentingan individu, tidak mengakui adanya hak individu dalam pemilikan. Jadi di sini adilkah? Adil tak? Ya, dia menafikan hak individu dalam pemilikan kekayaan ekonomi. Yang ini tak dengar pula suara. Adil ataupun tidak adil? Tak adil juga. Okey, terserah, ya. Ada yang kata, kalau nak kata adil pun boleh, tak adil pun boleh, berdasarkan kepada hujah ataupun bukti yang kamu boleh berikan, ya. Kalau adil, kenapa? Kalau tak adil, kenapa? Ya? Selagi kamu dapat memberi justifikasi kepada keputusan terhadap adil atau tidak adil itu, maka boleh dikira sebagai satu jawapan yang baik, ya. Okey. Yang ketiga, sistem yang ketiga, sistem apa? Yang kata tadi kapitalis campur sosialis tadi itu, ya. Ekonomi ini tidak berkembang dalam konteks persaingan. Maksudnya dia tidak berkembang dalam konteks persaingan bebas yang diciptakan dalam kapitalis, tapi berdasarkan kepada kerjasama. Sebab itu sistem ekonomi Islam berasaskan kepada bazar. Pernah pergi bazar tak? Nah, okey, apa yang ada kat bazar? Kuih? Takkan kuih masa raya. Ini bukan bazar Ramadan, ya. Ini bukan masuk bazar Ramadan, ya. Jangan salah. Jangan sempitkan bazar kepada bazar Ramadan. Kuih saja ada kat situ. Maksudnya bazar di sini, sistem ekonomi market dia tidak menguasai, mengeluarkan ataupun menjual semua produk, ya. Setiap kedai kecil menjual satu produk, ya. Maknanya setiap individu unit boleh terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut, ya. Dia tidak ada monopoli. Maknanya kalau seorang jual air, orang yang sebelah boleh jual kuih, boleh jual nasi, boleh jual baju, boleh jual kasut, boleh jual. Tapi pemilikan kepada kedai-kedai ini siapa? Individu yang berbeza. Berbeza dengan sistem monopoli tadi, ya. Dia satu pemilik saja, tetapi dia menguasai semua jenis perniagaan. Okey. Dalam bazar dia berasaskan kepada kerjasama, ya. Jadi menolak kebebasan mutlak dan pengawalan mutlak, maknanya
setiap kerajaan ataupun private tidak mempunyai kebebasan yang mutlak untuk menguasai kegiatan ataupun sumber ekonomi. Tetapi ia mengakui hak pemilikan individu dan masyarakat dalam skop masing-masing. Dia tidak hanya menyerahkan pemilikan ekonomi kepada kerajaan semata ataupun kepada rakyat ataupun masyarakat semata, tetapi dia mengakui hak masing-masing mengikut batasan masing-masing. Ya, ada kadar batasannya. Individu tidak memiliki hak mutlak tetapi memegang amanah sebagai khalifah, iaitu hak dikatakan hak terikat. Maksudnya dia boleh mempunyai kekayaan yang sebanyak-banyaknya tetapi dalam batasan yang bukan batasan amount tetapi kuasa untuk membelanjakan harta tersebut bukanlah 100% letak kepada dirinya. Ya, kalau hartanya dah mencukupi satu jumlah, maka dia berkewajipan mengeluarkan zakat. Zakat. Lagi apa lagi? Sedekah digalakkan. Sunat ya, tetapi zakat itu wajib macam cukai. Cukai pendapatan kepada pendapatan yang diperolehi oleh individu. Jadi dikatakan sebab itu dikatakan hak terikat. Dia tidak mutlak sepenuhnya memiliki ataupun membelanjakan harta tersebut. Ada had-had yang tertentu. Okey, semua kegiatan ekonomi terikat dengan dasar-dasar yang ditetapkan oleh pemilik sumber ekonomi, sebab dalam Islam ekonomi itu dianggap, sebab sumber ekonomi dianggap pemiliknya ialah Allah, ya Allah yang menciptakan semua sumber ekonomi. Jadi Allah yang menentukan bagaimana pengagihan ekonomi itu perlu dilakukan, ya, diberikan kepada berapa golongan, zakat tersebut, cukai tersebut kepada 7 golongan, ya, 7 golongan. Ya.
dipanggil ya, kat kepala tu menentukan apakah kerajaan itu yang menentukan apa yang harus dimiliki oleh masyarakat. Begitu juga yang lain, anarki yang lain tu tak ada kaitan ya, tak payah tengok lah. Saya nak tunjukkan yang sosialis dan kapitalis ini saja. Jadi kita lihat bagaimana persoalan ekonomi ini boleh dibincangkan dari aspek etika dalam konteks membentuk masyarakat lestari. Cuba lihat ya, pengamalan sistem ekonomi yang berbeza melahirkan natijah yang berbeza. Contohnya yang telah dibuktikan dalam sejarah ya. Kalau sosialis di mana ni? Havana di mana? Siapa tahu Havana kat mana? Dekat Johor ke? Habis tu tak jawab. Havana kat mana? Cuba. Okey, Cuba mengamalkan sistem ekonomi sosialis. Cuba lihat perbezaan Havana dengan Hong Kong. Ya, pada tahun 1950 pembangunannya hampir sesama. Tetapi setelah berapa tahun berlalu? 2010, Havana dalam keadaan begini, sebaliknya Hong Kong telah pun maju. Bergemerlapan. Ya, sangat membangun dikatakan ya. Tetapi adakah ini adil? Banyak masalah. Kita jangan tertipu ya di sebalik kemerlapan cahaya neon. Ada macam-macam masalah dalam sistem kapitalis macam kita terangkan tadi ya, jurang perbezaan, kaya miskin sangat ketara. Di sini walaupun nampak mundur tetapi masing-masing mempunyai hak yang sama ya. Kalau ada kereta semua ada kereta. Sini ada semua ada kereta tak? Kejayaan bagi saya, kejayaan sosialis adalah di segi menjaga kebajikan rakyat. Sebab hak pendidikan mereka boleh berikan secara percuma kepada semua orang mempunyai hak pendidikan. Hak kesihatan boleh diberikan secara sama rata. Tapi ya, kekurangannya di aspek mereka lambat untuk dari segi penguasaan kekayaan dunia, mereka lambatlah sebab mereka menumpukan kepada individu. Setiap individu dulu ya, hak-hak yang perlu dipenuhi sebagai seorang individu, rakyat mereka. Tapi dalam kapitalis, mereka tidak perlu melihat kepada setiap individu ya. Yang melihat ialah siapa yang berjaya, maka mereka lah yang akan maju ke depan ya. Yang lemah, yang tidak berkemampuan ditinggalkan di belakang. Okey. Jadi yang mana yang lestari kalau kamu lihat? satu sistem yang saya tak tunjuk ya. Islam. Dari sistem Islam saya tak dapat ambil model mana. Nanti saya letak Arab Saudi, lain pula nampaknya Abu Dhabi. Sekarang Abu Dhabi jadi apa? Menaruh pecahkan langit banyak di sana ya. Tapi adakah dia menamakan sistem ekonomi Islam? Sebab dia berasaskan kepada monarki ya, kerajaan. Jadi kamu fikir sendirilah sistem Islam di mana yang diamalkan ya. Okey, tadi itu kita bercakap tentang sistem. Sekarang kita bercakap tentang amalan dalam ekonomi. Amalan dalam ekonomi boleh saya huraikan hanya sebahagian kecil, sebenarnya banyak, tetapi dalam semua aspek amalan ekonomi ya, kalau yang tidak lestarinya kita katakan buaian keliang lahat, bahan mentah, pengakhiran, kemudian penghasilan produk, kemudian taburan, kemudian jadi sisa saja. Itu dipanggil konsep buaian keliang lahat ya, cradle to grave. Tapi yang satu lagi, buaian ke buaian, cradle to cradle, dia bermula dengan penghasilan produk, kemudian diakhirkan pengguna, kemudian jadi sisa. Lepas jadi sisa, dia diuruskan sisa tersebut untuk jadi bahan mentah semula, kemudian diakhirkan dan dia berulang-ulang, recycle and reuse. Ini adalah satu bentuk amalan ekonomi yang eco green boleh, yang bersifat lestari lah.
boleh digunakan, digunakan dalam semua jenis kegiatan ekonomi, ya. Okey, antara prinsip utama ataupun etika teras yang berada dalam sistem ekonomi yang baik ataupun politik yang bersifat lestari, ia sebenarnya perlu mengandungi beberapa teras etika, iaitu bermula dengan amanah, jujur, benar dan adil. Ini adalah nilai teras. Daripada nilai teras ini akan ada nilai kembangan. Kita belajar dalam kuliah etika, kan? Ada nilai teras dan nilai kembangan. Jadi nilai adalah nilai-nilai teras yang perlu dikukuhkan ataupun diamalkan dalam setiap prinsip ekonomi dan juga politik, dan daripada situlah kita berjaya mewujudkan satu sistem ataupun pembangunan masyarakat yang lestari. Tak ramai orang sanggup ataupun mampu nak membincangkan tentang etika dalam politik, ya. Banyak kekangan dan halangan dalam membincangkan soal ini. Walau bagaimanapun, kita akan membincangkan beberapa aspek etika dalam politik tanpa menyentuh mana-mana pihak. Jadi tidak ada isu-isu sensitif yang kita nak bawa keluar daripada Dewan Kuliah ini, ya, sebab kita tidak akan membincangkan ataupun mengambil contoh mana-mana parti politik. Okey. Sebelum ni, kalau kita katakan politik, apa yang tergambar dalam fikiran kita? Banyak, ya, banyak. Banyak yang boleh timbul, ya, tapi ada yang keluar lampu tak ada cahaya pada, ya, tak tahu apa iaitu politik. Okey, sebenarnya setiap manusia adalah manusia politik, ya, semua manusia adalah manusia politik, ya, sebab politik membabitkan tentang kepimpinan, ya, merupakan pemimpin, ya, pemimpin dalam aspek ataupun dalam kategorinya yang tersendiri. Okey, sekarang ada tiga subtopik yang kita nak selesaikan. Kita akan cuba, ya, selesaikan kesemuanya. Kalau mampu, kalau tak dapat siapkan, kita akan bawakan topik ini pada minggu depan. Tetapi ada dua perbezaan yang perlu kamu bezakan, iaitu etika politik dan etika berpolitik. Apa bezanya? Etika dalam politik. Ada beza tak? Jadi bagus, ya, kamu dah boleh bezakan. Ada dua perbezaan dua, ya, tentang etika politik dan etika berpolitik ataupun etika dalam politik, ya. Perlu dibezakan antara etika politik dengan etika dalam politik ataupun berpolitik. Etika politik, ya, hanya etika politik itu membincangkan, pertama, bagaimana seharusnya sesebuah sistem pemerintahan atau kenegaraan perlu dibentuk. Yang kedua, apa seharusnya menjadi tujuan politik, tujuan undang-undang dan tujuan kehakiman. Ini etika politik. Dia membincangkan bagaimana pemerintahan itu perlu dibentuk dan apakah tujuan politik, undang-undang dan kehakiman sesebuah negara. Itu etika politik. Tetapi yang kita lebih tekankan dalam kuliah ini ialah etika dalam politik, iaitu bagaimana sepatutnya sikap dan tingkah laku ahli politik, iaitu siapa ahli politik? Rakyat. Bukan wakil rakyat. Rakyat dan pemerintah itu adalah ahli politik. Bagaimana sikap dan tingkah laku mereka? Okey. Yang kedua, kita akan bincangkan nilai moral dalam amalan politik. Apa amalan politik di negara kita? Demokrasi. Negara lain mungkin monarki, mungkin republik. Semua itu adalah amalan ataupun sistem politik. Jadi beberapa nilai moral ada dalam setiap amalan politik. Yang ketiga, prinsip etika dalam struktur politik. Dalam politik kita ada struktur yang tersendiri bergantung kepada sistem pemerintahan yang dijalankan oleh sesebuah negara. Ini salah satu masalah
masalah katun itu, ya. Apa masalah di situ? Masalah dalam dalam sikap dan tingkah laku ahli politik, ya. Is this duit for the kopi or is this duit kopi? Faham tak duit kopi? Apa boleh bagi apa maksud duit kopi? Rasuah, ya. Rasuah. Duit kopi adalah rasuah, ya. Memang kita ini adalah masalah yang sangat besar dalam mana-mana sistem politik ataupun mana-mana penglibat ataupun ya, kita sebagai rakyat tidak berkecuali, ya, kita berhadapan dengan isu etika ini. Ini lagi, ya, masalah etika. Yang pertama, korupsi. Korupsi, kita perlu berpegang kepada prinsip, kepada say no to corruption. Ya, say no to corruption. Iaitu Pinocchio tu kenapalah hidung dia panjang? Ha, sebab dalam politik orang kata kalau ada ahli politik dengan apa jadi? Siapa yang kita nak percaya? Kalau kata ada ahli politik dengan ular, yang mana kita nak katok dulu? Ahli politik dulu katanya. Ada satu falsafah, ya, ataupun pepatah yang dikatakan, maknanya apa yang dikatakan ahli politik jangan, sangat bahaya dan lebih bahaya daripada ular, ya. Ular senang, ya, kita pukul terus mati, ya. Itu adalah satu bidalan saja, ya, tidak menyentuh mana-mana ahli politik. Okey. Okey, dalam etika, dasar etika dalam politik ini ada beberapa dasar yang ditetapkan. Pertama, hak asasi manusia. Okey. Hak asasi manusia adalah prinsip etika yang dianggap sebagai adil untuk diletakkan dalam etika berpolitik. Ini kerana hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia perlu diperlakukan dan tidak boleh diperlakukan. Prinsip, jadi prinsip ini perlu dihayati dalam aktiviti politik dalam setiap peringkat agar setiap manusia diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Itu yang paling asas, ya, dalam politik, mana-mana politik. Dasar etika yang dipertahankan ialah hak asasi manusia. Apa hak asasi sebagai manusia? Pertama, hak untuk hidup dulu, ya. Itu yang penting, hak untuk bernyawa, bernafas, ya, hak untuk hidup itu. Hak itu, hak untuk hidup. Yang kedua, hak tidur. Ni banyak tidur ni. Hak untuk apa? Yang kedua, hak untuk makan, mendapat makanan. Bernafas. Hak untuk lagi yang asas, hak asasi ni dipaksudnya hak asas untuk survive, untuk meneruskan kehidupan. Hak untuk dilindungi, ya. Hak untuk dilindungi, hak untuk diselamatkan, hak untuk mendapat pendidikan, kemudian barulah berkembang hak untuk bersuara. Pada peringkat inilah ahli politik mula mengambil peranan, ya, hak untuk bersuara. Sebab setiap rakyat mempunyai hak untuk bersuara dan setiap wakil rakyat atau pemimpin mempunyai tanggungjawab mendengar setiap suara-suara yang dilontarkan oleh setiap rakyat yang menjadi peserta kepada politik. Hak-hak asasi manusia adalah prinsip nilai yang mutlak. Sebab apa dikatakan mutlak? Sebab setiap manusia, tidak kira bangsanya, tidak kira agamanya, tidak kira bahasanya, tidak kira negaranya, haknya sama. Bukan saja hak untuk menyayangi dan disayangi, tetapi hak untuk mendapat pendidikan, mendapat rawatan kesihatan, mendapat segala kemudahan sebagai manusia itu, ya, untuk diteruskan survival dia. Okey. Dan hak ini dikatakan mutlak juga kerana manusia memilikinya bukan kerana ia adalah pemberian negara atau masyarakat, tetapi kerana status manusia itu yang wajar dan selayaknya diperolehi oleh manusia. Okey, bukan ditentukan oleh mana-mana undang-undang ataupun negara ataupun masyarakat, tetapi
sebagai manusia dia memang telah dilahirkan bersama dengan hak-hak ini. Yang kedua, dasar dalam etika politik ialah kesetiaan dan perpaduan. Dan kedua prinsip ini perlu diletakkan dalam konteks kebenaran, ya, tidak boleh disalahgunakan. Setia dan berpadu. Yang ketiga, dasar keadilan sosial. Ya. Ini adalah dasar etika yang menjadi selalunya menjadi polemik atau menjadi isu yang sangat besar dalam mana-mana sistem politik, sebab dalam setiap ia akan dinilai pada setiap dasar yang ada dalam sistem politik yang dilaksanakan. Ya. Yang kedua, etika masyarakat terbentuk melalui prinsip ini. Yang ketiga, keadilan sosial mencegah perpecahan dalam masyarakat dan politik, sebab itu ia perlu menjadi dasar etika dalam mana-mana amalan ataupun sistem politik. Yang keempat, bukti ketidakadilan sosial ialah kalau keadilan sosial tidak ditegakkan dalam amalan politik, maka masalah-masalah sosial akan muncul seperti kemiskinan, diskriminasi gender, diskriminasi ras, budaya dan juga bangsa ataupun juga agama. Sebab itu, tiga ini menjadi dasar teras kepada etika dalam politik. Saya agak agak sedih sebab politik sudah menjadi satu bidang yang sangat jauh daripada diri kita. Ya, seolah politik itu adalah satu sistem yang terlalu kompleks. Ya. Kita tidak mahu terlibat dengan benda-benda yang kompleks. Ya. Kita hanya nak yang simple, easy and simple. Dan sepatutnya hal ini tidak berlaku sebab politik sebagaimana ekonomi dan juga sosial adalah sebahagian daripada bidang kehidupan kita. Jadi sewajarnya pada peringkat kamu sudah boleh terlibat secara physically tetapi terlibat secara intellectually. Secara intellectnya kamu sudah terlibat dalam isu-isu politik. Sebab itulah kamu akan dapat menyumbang secara lebih berkesan apabila keluar daripada universiti dan menegakkan semua etika-etika ini bagi memastikan masyarakat kita dapat berkembang secara lestari. Ya.